Cara menghubungkan aplikasi Freerider untuk drone dengan jumper T8 SG Plus. Yang kita butuhkan adalah sebuah aplikasi Freerider. Itu kita bisa download di Google Play. Ini ada yang gratis. Ini dia. Tinggal diklik saja. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini saya udah punya yang berbayar. Kemudian USB OTG, kabel konektor, dan jumper. Jumper T8 SG Plus. Pertama kita buka aplikasi Freeridernya. Ini versi yang berbayar. Kemudian coba kita hubungkan dengan jumper. USB OTG ini biasanya ada di paket pembelian. Kalau yang Samsung ada di paket pembelian saya dulu waktu beli. Kalau tidak ada, mungkin Anda bisa beli terpisah, murah harganya. Cuma sekitar di bawah 10 ribuan, 10 ribuan mungkin. Kemudian ini di depan jumper ini ada colokan. Ini juga kabel ini ada di dalam dus. Kita colokin. Kita colokan begini. Kemudian kita nyalakan. Di sini sudah saya setting untuk Freeridernya. Kalau belum di setting bisa ya Anda ikuti. Pertama kita select model menunya, kemudian model setupnya, load, enter, kemudian model namenya. Ini saya udah kasih nama. Kalau belum, anggaplah ini belum kita kasih nama ya, biar mudah untuk Anda. Kita kasih nama baru. Kita kasih nama, anggaplah Raider. Klik dan enter, kemudian ikonnya default saja, model type-nya ini kalau kita pilih model type-nya ada model heli, plane, multi. Kalau kita kan di Freerider itu modelnya quadcopter, jadi kita pilih yang multi. Kemudian TX powernya di sininya default saja, PPM ini none. Kemudian sudah, ini yang PPM ini ada berbagai pilihan ya. Ini protokolnya kita pilih yang ini USB HID. Sudah gitu kita klik. Nah, setelah kita hubungkan bukan dengan Freeridernya, dan kalau sudah kita simpan, load, copy to, kita pilih copy to yang ini, yang Raider yang barusan kita kasih nama. Bentar. Sudah kemudian sudah kita sambungkan ya. Lihat di sini, ini kan ada beberapa pilihan, ada USB controller, ada touch bar, touch screen control, USB controller. Kita pilih yang USB controller. Sudah gitu kita calibrate controller. Calibrate.
Ini kita kelihatan ya, ini ya, calibrate. Kita klik OK. Nah, dia minta yang ini di yang ini throttle ke kiri kan, kiri kan. Sambil pijit ke kiri, kita pijit OK. Oke, ini ya. Oke, kemudian dia minta ke atas. Oke, kemudian yang satu lagi, yang ini dia minta ke kiri. Kiri, oke, ke atas. Oke, dan sudah selesai. Nah, kita lihat di sini, kalau kita geser-geser. Ya sudah tuh, sudah sama ya, sudah nyambung ya. Tuh. Bisa trim segini, kita samakan aja dengan ini. Nah, kemudian yang ini udah di tengah, sama. Kalau ada yang kira-kira kurang pas, disesuaikan saja di sini bisa. Ini udah kelihatan. Aduh maaf, ada notifikasi nggak konsen. Ini yang kiri dan yang kanan sudah nyambung ya. Artinya kita sudah bisa main free rider ini pakai jumper di 8 SK Plus ini. Kalau kita oke kan, ini sudah bisa nyambung. Coba kita tes di sini yang desert. Nah, ini misalnya kita mainkan di sini. Nah, Anda lihat ke sini ya. Tuh, lebih nyambung ya. Sudah bisa. Artinya ini sudah connect. Gitu, kira-kira begitulah.